Pa artinya tempat, Da artinya agung, dan Ang di belakangnya sambungan dari kata Hyang. Itu adalah tempat para leluhur yang agung. Di dalam istilah masyarakat Jawa Barat, Caang Padang Narawangan. Jadi artinya sesuatu yang sangat bersinar. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa matahari yang... Jadi Gunung Padang itu adalah satu situs yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya di atas bukit, kemungkinan besar lapisan yang kita lihat permukaan saja itu sudah menyelimuti seluruh bukit. Itu tingginya 100 meter. Jadi ini satu struktur peninggalan leluhur kita yang besar dan sangat hebat. Fungsi Gunung Padang tempo dulu, tempatnya adalah tempat peribadahan nenek moyang kita dulu. Apapun kegiatannya, apapun caranya, yang namanya tempat ibadah, ini tempat suci. Gunung Padang ini berposisi di bawah dataran yang lebih tinggi. Dataran yang lebih tinggi itu disebut pasir, kemudian dataran rendahnya atau kaki gunungnya disebut landeh, dan di bawahnya ada lengkob. Jadi pasir itu dibiarkan sebagai hutan lindung. Landeh adalah tempat manusia tinggal, dan lengkob adalah tempat air, danau, sawahan tidak diganggu ekosistemnya oleh kehidupan manusia. Umurnya lebih tua dibanding peradaban-peradaban yang sudah ada di dunia. Dan tidak menutup kemungkinan awal mula peradaban di dunia ini berawal dari Gunung Padang, berawal dari tanah Nusantara, berawal dari Jawa Barat. Sejarahnya emang tika bungkur gitu terus ayak. Jika nanti saurna kita sepuh mah sebelum Masehi. Jadi ini menjadikan situs Gunung Padang ini adalah tidak hanya istimewa di Indonesia, tapi bahkan ini berpotensi untuk menjadi satu situs yang salah satu yang terpenting barangkali yang dunia, atau bahkan yang paling penting. Ini adalah suatu hal yang patut diteliti lebih lanjut. Sama sebagai diteliti, ayo teman-teman, mau ayo, tak kedah diteliti, sekarang masyarakat mas mana, anu? Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Jadi saya pikir melihat potensi ini ya kita harus benar-benar meneliti ini dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi kebanggaan kita bersama milik Jawa Barat, bangsa Indonesia, dan juga ini bisa menjadi mendobrak dogma-dogma ilmiah yang kita saat ini begitu ya. Apapun ada dinamika pro dan kontra, saya pikir ini adalah peninggalan leluhur yang berumur sudah puluhan ribu tahun, mungkin jutaan tahun. Mari kita sama-sama meneliti, mengkaji Gunung Padang ini. Supaya seluruh misteri yang ada di Gunung Padang ini bisa terkuak untuk kepentingan kita bersama ya. Jadi menembus Masehi. Oh, sama ayah. Ujung. Gitu. Jamat penelitian, iya. Hasilnya kaya-kaya, tos. Gitu. Jawab penelitian hasil kira-kira tos ker anjana klopken di masing-masing peneliti akur.